Buat kalian yang mau nyewa room tour atau kalian mau main room tour ke IG underscore ojone strip bawah store 22 guys ya. Buat harganya itu murah banget guys ya. Mas Eman nih guys, bukan kaleng-kaleng. Halo guys, kembali lagi dengan gua Mas Eman. Oke, di sini gua bakal review yang namanya room tour ya. Nah, apa itu room tour? Nah, room tour itu semacam turnamen guys, tapi ini bener berkualitasnya atau fasilitasnya banyak banget di room tour ya guys. Nah, oke langsung saja kita join ke room tournya guys. Nah, di sini gue sudah di dalam lobby room tour guys. Nah, room tour ini benar-benar susah banget kalian dapatkan guys ya. Hanya orang-orang yang tertentu atau orang yang dekat sama menonton atau sama yang punya room tour guys ya, biasanya kayak gitu. Nah, kalau kita mau daftar itu lumayan susah guys ya. Lumayan susah dan itu tidak menjamin kita mendapatkan room tour walaupun kita sudah daftar ya guys ya. Nah, bisa kalian punya room tour milik sendiri ya. Nah, kalian tuh bisa mempunyai room tour punya sendiri guys ya. Nah, contohnya kayak dia guys ya. Ini yang punya Ojone Store guys ya. Nah, dia yang punya room tour itu dia yang mempunyai room turnamen guys ya. Nah, gitu guys. Nah, di room tour ini ya, di sini dia memiliki 6 wasit dan bannya ada 10 guys ya. Ngeban hero-nya ada 10. Beda sama grafik biasa guys ya, kalau kita ikut-ikut turnamen lain, turnamen mau turnamen offline, online itu beda banget guys ya. Nah, dia tuh cuma ngebannya cuma 3 atau 4 guys ya. Gue kurang tahu dah, lupa guys ya. Antara gitu guys ya. Nah, kalau misalnya room tour turnamen ini ngebannya 10 guys ya, ngebannya 10 dan nanti banyak banget ya kita kelebihan dari room tour ini guys ya. Satu, nah, atau fasilitas di room tour ya, banyak banget fasilitasnya. Yang pertama itu kita ngebannya 10 ban. Dan terus ini skin-skinnya tuh kebuka semua guys ya. Unlock skin guys ya. Nah, hero-nya juga kebuka, emblemnya juga semuanya kebuka guys ya. Intinya di sini udah all semuanya kebuka guys ya, dari skin, emblem maupun spell lah, kayak gitu guys ya, room tour kayak gini ya. Nah, oke okay, nanti kita bakal coba saja, langsung ready aja guys ya. Nah, nah, oke okay guys, di sini gue udah masuk grafiknya di room turnamen ya. Di sini ada 10 banan guys ya. Jadi yang di tim kita 5, di tim musuh juga 5 guys ya. Oke, okay, langsung saja kita ban wan-wan saja guys ya. Nah, di sini bakal gue review lagi dan di sini juga ada bisa milih mapnya guys ya. Nah, ini dari set emblemnya juga bisa diatur dari dalam room tour guys ya. Kalau misalnya kalian main di grafik biasa itu nggak ada yang namanya settingan emblem guys ya, dan cuma bandnya cuma 3. Nah, kalau misalnya di room tour ini bandnya 10 orang guys ya. Nah, atau 10 band ya, dari musuh 5 dan dari kita juga 5 guys ya. Oke, langsung saja kita rank hero Freya kita guys ya. Nah, di sini kita bakal rank hero Freya kita dan di sini kita top lokal 1 guys ya. Nah, oke okay, buat kalian yang mau main room tour atau mau mesen room tour, silahkan kalian ke IG underscore ojone strip bawah store 22 ya. Kalau enggak nanti kalian langsung saja ke nomor WA nya guys ya. Oke okay. Dan fasilitas yang kedua, kalian bisa ban hero 10 orang guys ya. Wah gila sih, Rea gue langsung di ban guys, gak apa-apa, kita ban hero yang haram aja guys. Bentar, ban Esme oke okay. Nah, fasilitas ketiga nanti bakal ada skin kebuka semua guys ya.
dari skin kolektor, skin legend, skin epic maupun skin spesial elite semuanya kebuka guys ya. Jadi unlock atau jadi semuanya skin all kebuka semua guys ya. Nah, nanti kita bakal diajak saja, kita bakal review pakai Peter. Berarti belum ada tank ya guys ya. Berarti mage guys ya. Mage. Oke, di sini gua bakal pakai Vale guys ya. Di sini gua bakal pakai Vale karena Freya gua di ban. Langsung saja kita pick Vale guys ya. Nah, oke, di sini kita bakal lihat saja fasilitas yang ketiga di ROM turnamen itu semua skin kebuka semua. Makanya Freya gua di ban ya sama teman gua juga sebenarnya guys ya. Nah, seperti biasa guys ya, emang kayak gini ya. Ya, wah gila skin kolektor Vale tuh benar-benar gila. Oke, ini namanya kita ke gameplaynya langsung guys ya. Nah, gameplaynya kayak gini guys ya, seperti biasa sih komsel gameplaynya mah. Nah, dari magnetnya juga seperti biasa guys ya. Nah, seperti ini guys ya. Seperti ini main di ROM turnamen. Aduh salah gua. Oke, gua dapat. Oke guys, buat kalian yang mau nyewa ROM tour atau kalian mau main ROM tour atau bareng squad kalian, bareng teman-teman kalian, itu bisa kalian ke IG underscore ojone strip bawah store 22 guys ya. Buat harganya itu murah banget guys ya. Buat tanggal 7 Juli sampai tanggal 10 Juli itu lagi ada diskon guys ya. Jadi harganya 10 orang itu hanya 20k ya satu match guys ya. Ingat, hanya 20k satu match ya. Kalau misal kalian mau nyewa buat ngadain turnamen ya, ngadain turnamen pakai ROM tour itu juga bisa guys ya. Harganya juga murah guys ya. Nah, kalian bisa saja langsung saja tanya-tanya ke IG underscore ojone strip bawah store 22 guys ya, biar lebih jelas lagi ya. Oke guys, let's go.